Dengan sekali lafaz Aiman Tino sah menjadi suami kepada Sharah Haifa. Penyanyi Aiman Tino atau nama sebenarnya Muhammad Aiman Yusri sah bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya, Cik Sharah Haifa CISA kira-kira jam 5.41 minit petang di sebuah majlis akad nikah yang berlangsung di Dewan Astana, Shah Alam, hari ini. Penyanyi berusia 25 tahun itu dinikahkan oleh penolong pendaftar nikah, cerai, rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Mohd Azri Ahmad Kamil Al-Hafiz yang berwali wakil Abang Sharah, iaitu Cik Faris CISA. Pada majlis tersebut, Aiman memberikan MAS kahwin sebanyak 5,000 RM berserta seutas gelang emas kepada wanita berusia 24 tahun itu. Bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak membawa sebarang dulang hantaran berbalas pada majlis tersebut. Sementara itu, majlis resepsi akan berlangsung di Shah Alam pada 6 Mei depan. Terdahulu, media melaporkan Aiman mendedahkan akan mendirikan rumah tangga dengan wanita pilihannya, Sharah Haifa pada tahun ini selepas menghantar rombongan merisik pada Januari lalu. Sekadar info, pasangan itu mula berkenalan pada tahun 2019 selepas diperkenalkan oleh seorang sahabat sebelum menjalankan perniagaan bersama-sama. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.